apa keren kali sih, tapi kalau kena malam ini lebih pecah lagi gitu. Yo, sahabat, selamat datang lagi di channel aku dan aku lagi. Buat kalian yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi ya, oke men. Nah, dan jangan lupa juga follow IG dan TikTok aku, oke coy. Nah, hari ini aku bakalan nonton lagi Voice of Baceprod atau VOB. Kita bakalan buat VOB reaction. Nah, hari ini aku mau nonton yang super musik lagi di apa nih? VOB Fight Dream Believe Eropa Tour 2022. Nah, yang kemarin kan di 2021. Nah, di sini kita bakalan nonton yang di 2022. Oke, nah di sini aku enggak tahu karena kan kemarin itu katanya akhir turnya itu di weekend open air. Nah, aku enggak tahu juga kenapa itu enggak ada, enggak tahu mungkin di 2022 ya. Oke, bentar ya kita cek dulu. Nah, mungkin gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita cek videonya. Oke. Oke, ini apa nih? Lagi foto. Di sini yang paling kecil itu siapa? Siti yang paling kecil. kurang darah, kurang duit. Begitu caranya. Jadi begitu naik panggung, emosinya nggak beng, karena begitu emosi susah nih oksigen langsung jempit. Nah, enaknya gini. Tapi jangan begini. Nggak enak. Enak emangnya. Oh, yang ini. Tapi ini tuh kan terlalu berat. Nah, dari segi efek ya, apa ya, mereka memang jauh-jauh hari mempersiapkan settingan efek yang memang pas di telinganya, jadi di atas panggung nanti udah nggak terlalu capek lagi. Nah, ini lagi rekor. Hai Super Friends, okay. Kita sudah sampai di Tahan. Ya, kita lagi cek lagi barang dulu ya, karena nanti takutnya ada yang. Nah, aku nggak tahu nih video, kalau video yang kemarin itu kan durasinya sekitaran 13 menit itu kan. Nah, kalau yang ini yang Fight Dream Believe Eropa Tour 2022 ini videonya sekitaran 21 menit coy. Nah, aku nggak tahu mungkin ada kesamaan atau gimana, nanti kalian bisa jelas, bisa komen nanti ya di kolom komentar, bisa ngasih tahu. Ikutin aja nih.
di NSI underscore ID. Oke. Ini jalannya suasananya kayak di kayak di Garut lah. F jadi P, jadi P, kisu. Jadi ditiup P, P. Jadi P juga kan? Semuanya P. Pokoknya mah semua W. Semua mau F, mau V, mau P, P, P semua. Jadi jelas. Kita lagi mau ke Ostrava. Ostrava. Oke, yang di Ostrava kita udah nonton yang kemarin tuh. Deket banget. Di zoom ya, di zoom. Thank you. Yeah. Ostrava. Ostrava, Dallas. Okay. Thank you. Ostrava. Nah, ini kayak di weekend. Ke Ostrava tadi katanya. Malam ini kita akan main di sesudah Brazilian Dance dan sebelum The Killers. Jadi ini wow. Wah. Yang kerennya VOB itu sebelum manggung mereka pemanasan mereka itu selalu dengan apa ya dengan masukan-masukan yang memang gimana ya? Ya pokoknya kayak gini lah kalian dengar aja. Oke. Penontonnya gila coy, penuh. Oke. Dari kemana lagi? Ostrava. Wey. Alun-alun Praha. Keren, guys. Kita lagi di Alpra. Nama? Alun-alun Praha. Brodo alun-alun Praha di Ceko sebelum ke Vienna di Austria. Vienna Austria. Nah, di sini guys, ya. Kita lagi di Austria. Di Vienna. Enak kali dihiling-hiling gitu ya. Tour. Loh. Terbang ke Jerman. Ya, kita di Lagi ngetes cek alat setting lagi. Jadi ya, ini habis dikasih nama tuh bass yang barunya tuh namanya Junior. Yeah. Yang ini namanya Mr. GR BNW Black and White. Oh, misalnya kita sebelum manggung udah nyampe lokasi misalnya di kota itu, emang suruh mereka latihan dulu sejam dua jam gitu.
Oke, ini pakai apa nih settingnya di laptop nih? Penasaran juga nih. Nggak tahu nih, DAW apa aku nggak tahu. Entah untuk apa fungsi yang aku nggak tahu juga. Panas lagi. Dan ya pastinya pasti untuk nyeting. Kita lagi di mana? Tuh. Kita lagi di Toman. Toko musik terbesar di Eropa. Nah, ini toko musik terbesar di Eropa katanya. Oke, mari kita lihat isi dalamnya, cuy. Siti mulai menyesal channel. Siti lihat senar drum itu di toko musik ini, jadi wah, jadi terngiang-ngiang pengen. Uang dihabisin buat beli cilok ya hari ini. Banyak jenis stiker ya. Dewi, oke. Ntar aku nyobain dulu ini mas Teguh. Ini rekomendasi dari Umberry. Dari Likumahu ya. Oke, itu rekomendasi ya. Ini lucu banget kayak cilok. Kembang ke. Hai super friends. Sekarang kita udah sampai di Nijmegen. Ini adalah negara kedua di agenda kita. Dan malam ini kita akan main di Falco Festival. Dan pastinya kita excited. Nah di sini. Di Falco ya, Falco Festival yang kita udah nonton juga. Super Music underscore ID. Jadi Ecoriente sama PMS digabung. Deg-degan. Memang seprofesional apapun kita, pasti kalau udah yang namanya panggung, walaupun udah sering, tapi tetap aja pasti ada rasa wah gimana nih. Pasti ada rasa deg-degannya, cuy. Semuanya pada headbang, keren. Gila keren kali sih. Kalau penontonnya kayak gini, kita mainnya tambah semangat sih. Waduh. Semuanya pada nyanyi ya. Di mobil mereka dengar dangdut, coy. Nyawer. Wah, rumahnya lucu sekali. Baiklah. Sumpah, bye. Wah. Nah jadi mereka pas waktu-waktu kosong lagi kosong kayak gini, dan mereka memanfaatkan itu untuk latihan gimana ya, ngulik-ngulik sendiri masing-masing nyari. Dan di sini juga terlihat Siti lagi latihan apa ya, di padnya itu lagi, aku kurang tahu juga pukulan ada rope lah pala segala macam itu ya, kalau teknik di drum itu ya. Oke. Welcome to Famata Webzin. Hopefully there will be another tour after this. Amin. I was just saying I do have a puppy, a new dog who's being very noisy. Okay.
got a lot of support, right? Yeah, so many. Yes. The support comes from many people. Wherever we live. Yeah, wherever we live. Yes. Aku ya ya aja sih. Ini apa yang dibicarakan aku nggak tahu coy. Yeah, I hope so. Thank you so much. Lagi ngepom coy. Oke, di mana nih? Sekarang kita lagi ada di Bremen. Kita lagi singgah dulu di sini sebelum akhirnya kita akan lanjut nanti ke Copenhagen. Aku nggak ngerti itu apa. He recognized you. Oh. Hello. Nice job. Oh, number one dance. Oh. Okay. Yeah. Thank you. See you. See you. See you. See you. Gini lah, kalau respect orang luar itu, orang Eropa itu memang respectnya ngeri coy. Dan mereka gimana ya, ketika jumpa fansnya itu pasti langsung ditegur gitu, langsung wah minta foto ini segala macam. Dan gimana, dan respect orang itu pun gak brutal, gak gimana ya. Kadang-kadang kan kalau di panggung itu ada yang brutal, ataupun di luar panggung di mana kayak gitu, itu ada yang brutal. Tapi ini kayak aman-aman aja sih. Hai Super Friends, sekarang kita udah sampai di Denmark. Oke, okay, Denmark. Memang kontrol kita ulangan. Ternyata kontrolnya semua di sini, buat ngebalance semua itu di laptop ini. Dan aku nggak tahu nih apa nih, tapi keren sih. Kayaknya bisa lah kita pakai nih kok. Tapi ya pastinya ini berat coy aplikasinya nih kayaknya. Cuman aku kurang tahu juga. Nanti buat kalian yang tahu, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Keren kali coy VOB ini. Nah, weekend. Vulcan is one of our biggest dreams. Yes. Since we are in high school, like it's really cool event, and every metalhead, every metal band wanna play in Vulcan. So the biggest metal festival in the world. Okay. Yeah.
Oke, ini akhir dari perjalanan di Eropa 2022. Dimana? Tapi kita berada di Bangkok, ini akhirnya. Lagus. Keren, cuy. Gede amat, cuy, tempatnya, cuy. Welcome to Let Women Do the Talking, and I have some fantastic women here. We have Voices of Bachelorpont. I know you. Wow. I have a podcast here in Germany, and we talk about your band. Voice of Bachelorpont, right? Yes. Oh, I'm so happy to meet you here. So sick. Just so excited to have like more women in the music space. Mm-hmm. So love it. Really great. I'm so happy to see you. Bisa aja buat gitu. Oke. Nah. Gila. Kita habis nonton seru banget, Jupri. Tapi emang orangnya sebanyak itu, walaupun seru kita udah nggak kuat lagi, takut keinjek-injek, jadi baru 3 lagu kita udah balik. Karena tadi nontonnya tahu nggak gimana? Gini. Aduh. Tetep aja nggak. Jadi tadi nontonnya kita jadi orang angkuh gitu. Oke, hari kedua. Sekarang kita udah sampai di bahkan kita lagi di Artist Village karena sebentar lagi kita bakalan ke stage untuk Lord Ina segala macam, dan kita akan perform jam 2 di Headbanger Stage. Jadi ikuti terus di Super Music Underscore ID. Berarti siang ya. Keren sebelum manggung. Tapi kalau kena malam ini lebih pecah lagi tuh. Udah pada berdebu, say. Di belakang udah berdebu. Tapi kayaknya di sini yang paling pecah itu Killing in the Name.
Nah, itu tadi penampilan dari Voice of Bace Prodeso VOB ya. Dan akhir perjalanannya itu di Wakin Open Air. Nah, di situ kita lihat memang orang luar itu respeknya ke VOB ini memang keren coy. Patut gimana ya, ada apresiasinya gede coy. Dan gimana ya, mungkin ya, mungkin gak membanding-bandingkan, gak membeda-bedakan. Maksudnya ya kalau di luar itu memang orang luar itu atas nama seniman ataupun musik segala macam, mereka sangat menghargai itu. Sangat menghargai itu dan mereka sangat mengapresiasikan apapun yang orang lakukan. Nah itu keren sih. Dan jadi di sini akhir perjalanannya di sini. Dan perjalanan tur Eropa ini memang sangat apa ya, keren. Dan juga kita itu berasa ngikut mereka, ngerasain misalnya keliling tur Eropa, ikut ngerasain juga ya, walaupun cuma sekedar nonton gitu ya kan, tapi terasa sih enak gitu. Oke, nah mungkin segini dulu video kita hari ini. Buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, dan udah nyala kalian cek notifikasinya, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu. Sekian video dari aku. See you next time. Dah.